Okey. Mengapakah kita perlu memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk? Kita perlu memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk kerana untuk mengekalkan perpaduan dalam negara kita. Okey. Mengapakah kita perlu memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk? Kita perlu memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk kerana untuk mengeratkan silaturahim serta mengelak daripada perbalahan antara kaum. Nah. Okey, mengapakah kita perlu memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk? Kerana okey, macam sekarang kita mesti memerlukan perpaduan sebab kalau tak membuat perpaduan macam mana kita punya kaum. So kita di Malaysia pun punya banyak kaum macam Iban, Chinese, India. So kita perlu kemakmuran yang memang perlu ada dalam setiap masyarakat. Masyarakat. Okay. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk? Pada pendapat saya, kita dapat memupuk masyarakat yang majmuk dari kita perlu mengamalkan nilai murni dalam masyarakat supaya masyarakat dapat hidup harmoni dan aman. Bagaimanakah kita dapat memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk? Kita dapat memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk contohnya seperti menghormati agama orang lain, budaya orang lain dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif mengenai agama orang lain. Bagaimanakah cara kita dapat memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk? Okay, firstly kita mengadakan gotong royong. Gotong royong like, kebajikan kan mestilah ada yang macam-macam bangsa. Kalau ada pun Islam, mesti ada yang gotong royong pun mesti ada yang bukan Islam. And then, like aktiviti macam pesta pun mestilah ada yang Melayu akan pergi dekat macam gawai. Tidak. Pada pendapat anda, adakah persahabatan yang berlainan agama dapat dikekalkan? Sebab? Dapat kerana kita berkawan bukan satu kelompok saja. Maksudnya bukan Islam saja. Kita boleh berkawan dengan Iban, boleh dengan Chinese. Dan, kita kan banyak bangsa. Macam tadi yang macam kemakmuran tadi. So, why not kita yang kita kat Sarawak kan banyak bangsa. So, why not kita boleh kekalkan banyak banyak kawan like Chinese, Iban, itu semua. Okay, pendapat anda, adakah persahabatan yang berlainan agama dapat dikekalkan? Sebab? Ya, persahabatan berlainan agama dapat dikekalkan. Sebab persahabatan yang sejati sebenarnya tidak mengira agama, bangsa ataupun budaya. Hal ini... Dah. Okay, pada pendapat anda, adakah persahabatan yang berlainan agama dapat dikekalkan? Sebab? Ya, kerana persahabatan yang berbilang kaum tidak asing dalam masyarakat Malaysia. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam seluruh Malaysia. Nama saya Afiz Nizamuddin bin Azhar, nombor matrix 31DGB20F0045. Okey, sebelum saya lebih lanjut pada penerangan saya, okay, menerusi video temu bual yang saya telah lakukan kepada penduduk di kawasan saya. Okey, jawapan yang mereka bagi untuk bagaimana dan cara mereka untuk memupuk kemakmuran dalam masyarakat mereka semuanya amatlah baik dan memberi jawapan yang positif. Okey. Adakah anda tahu di negara kita mempunyai banyak ataupun bilang kaum seperti Melayu, Cina, India, tak termasuk lagi di negeri Sarawak iaitu Iban, Bidayuh, Lanao dan bermacam-macam lagi. Okey. Di dalam sejarah Malaysia terdapat sebuah peristiwa tragik yang berlaku
melibatkan perkauman itu pada tahun 13 Mei 1999 yang berlakunya kerusuhan kaum dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Ia telah meragut jiwa, harta benda dan perpaduan di dalam bangsa kita. Kejadian ini berlaku berpunca daripada kesalahfahaman, ketidakadilan dan hormat menghormati antara satu sama lain. Dalam dalil juga ada menyatakan tentang pentingnya perpaduan itu dalam sesebuah negara, iaitu perkataan perpaduan disebut sebanyak 534 kali dalam Al-Quran. Okey, perpaduan lawan katanya ialah perpecahan. Surah yang digunakan dengan Hamim ada 7, bermula dengan surah ke-40 hingga 45, iaitu surah Al-Ghafir, surah Al-Fusilat, surah Al-Syura, surah Zukhruf, surah Al-Dukan, surah Al-Jathiyah dan surah Al-Ahqaf. Selain itu, ayat 103 surah Al-Imran menyebut, untuk mencapai perpaduan, kita perlulah berpegang kepada tali Allah. Yang ayat ini menyatakan, untuk mencapai perpaduan bersatu padu, perlu berpegang pada tali Allah, iaitu Al-Quran. Manusia yang tidak berpegang pada tali Allah akan lemas dalam kehidupannya. Okey. Dengan berpegang pada Al-Quran, Allah akan menawarkan banyak kelebihan. Surah inilah yang diturunkan untuk menyatukan ke penduduk dalam kalangan kaum Yahudi, Aus dan Kharaj di Banida pada masa dahulu. Di samping itu, kita dapat melihat perpaduan kaum pada masa kini sudah semakin pudar. Hal ini amat merisaukan kerana mungkin sejarah hitam yang lepas akan berlaku lagi. Contohnya, di Malaysia kini melibatkan banyak isu perkauman. Ini sangat menyumbangkan. Oleh itu, kita perlu mencari penyelesaian untuk menghindari supaya peristiwa tidak berulang kembali. Antara penyelesaian yang dapat kita buat ataupun cara dan bagaimana untuk menyemai perpaduan dalam diri masyarakat majmuk kita adalah dengan memahami agama dan bangsa lain, menghormati setiap bangsa dan saling menziarahi untuk mengeratkan silaturahim dan tolong menolong tidak mengira bangsa dan agama. Okey, kesimpulannya, kita dapat mengetahui apa itu perpaduan daripada setiap penerangan yang saya telah diberikan. Keamanan negara juga dapat dipertingkatkan apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa dalam rakyat Malaysia. Oleh itu, semua atau setiap pihak haruslah berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan dan mewujudkan kedamaian perpaduan kaum. Justeru, kita juga janganlah bersikap evasif maupun bagai tenau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Kepada perpaduan kaum dan tidak mestilah mewujudkan semangat bersatu kita teguh bercerai kita roboh. Maka harmonilah perpaduan kaum di tanah air yang kita cinta. InsyaAllah, jika tiada angin dan tiada ribut, maka negara kita bertambah maju dan berkekalan aman hingga akhir-akhir. Thank you.